Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan belajar merakit reel Daiwa Catalina 4000H. Ini kembarannya Saltiga ya. Langsung aja kita mulai merakitannya. Oh ya, saya mau kasih tahu, ini dia kan pakai maxil kan. Nah, bagian yang di maxil ini ada roller, bearing roller, lalu bagian one way ini ya, bagian sini. Langsung aja kita mulai merakitannya. Dimulai dari spool terlebih dahulu, karbantek, dan yang ini karbantek lagi. Yang ada 4 gigi ini. Carbon tag. Mungkin yang paling atas. Ini ya, yang buat clicker. Kemudian kunci dengan kawat band. Ya, bagian spool selesai. Lanjut ke rotor. Nah, untuk rotor ini kita pasang dulu ini ya, sama bearnya, dan ini ada ringnya lagi di sini nih, tuh ada ringnya tuh. Masukkan ke lubangnya. Ini harus hati-hati nih karena agak sulit ya. Jadi kita harus tahan dulu seperti ini. Kemudian pasang ini tempat sama spring-springnya. Nah, ini sambil didorong. Ini kadang yang bikin kita agak susahan ini kan, saat tutup ini dia lepas. Nah, seperti ini. Jadi kita harus benar-benar bisa nahannya. Langsung masukin aja dulu ini. Ya, sambil didorong. Ini sambil tahan pakai jempol ini ya. Gini tahan. Penutupan dari atas gini langsung didorong ke bawah. Ya. Hop. Pasang clutch-nya. Kita cek ini. Kita lihat ini ya, dia apa keluar masuk ya. Ya, kemudian kunci clutch-nya. Untuk baut pengunci di bagian clutch sama yang di BLS itu sama panjangnya, besarnya juga sama. Kekuatan dari peernya sangat kuat sekali. Kemudian BLS dipasang. Ini sebelum kita pasang rollernya, ini kita posisikan ke bawah dulu clutch-nya. Ya, seperti itu. Baru bisa kita masukkan dulu bagian bushing bawah. Ini kita kasih gas ya bagian sini. Setelah itu pasang rollernya. Nah, untuk posisi, perhatikan. Ini yang paling besar ini itu di atas, terus yang kecil itu di bawah. Kemudian bearing. Hati-hati, ini karena bearingnya maxil. Ya,
setelah piring terpasang, pasang ring. Itu bisa dikunci. Terus buat yang ada di bawahnya, yang hitam ini masukkan. Sip. Putaran dari roller, aman. Kemudian pair. Ya, bagian rotor selesai, lanjut ke mesin. Nah, untuk mesin ini kita pasang dulu gear oscillationnya. Pertama di bagian bawah gear oscillation ini ada ring ya, pasang dulu ringnya. Kemudian gear oscillationnya. Terus itu di bawah piring bagian oscillation gear ada ring. Ya ringnya, yang kecil ini masukkan. Kemudian piringnya. Kunci. Balik, kita masukkan piring di akhir bawah. Bagian bawah penutupnya, jangan lupa ada seal. Masukkan sealnya dulu. Baru bisa ditutup. Ya, untuk kita pasang seal di bagian sini ya. Masukkan sealnya. Sip, masuk. Oke, lanjut kita pasang slidernya sekaligus main shaft. Nah, di bagian slider bagian atas ini ada seal ya, seal kita pasang dulu. Ya, sudah dipasang, masukkan pelan-pelan. Terus belakang, kemudian pasang dudukan untuk piring pinang gear yang bawah. Nah, untuk posisinya berarti kan ini yang ada banyak lubang-lubangnya ini bawah. Terus yang atasnya kayak gini. Ini yang bawah ya, kelihatan banget. Langsung pasang aja. Habis itu piringnya masukkan. Setelah piringnya masuk, baru pinang gearnya. Hati-hati di bagian bawah pinang gear ada ring. Ringnya bengkok kayak gini ya bentuknya, tebal sekali dia. Pasang dulu ke pinang gearnya, baru dimasukkan. Hati-hati ya, di bagian pinang gear ini jangan sampai ada grease masuk di bagian asnya. Setelah masuk, piring, pinang gear yang atas, masukkan. Kemudian kunci.
Oke, kita putar. Apakah berat? Oke, enggak ya. Posisi dia enggak goyang, enggak naik turun. Nah, kita bisa lanjut pasang one way-nya. Nah, untuk pemasangan one way, kita masukkan dulu ini. Ini ya. Untuk posisi perhatikan kayak gini. Ini yang kotaknya paling besar, menghadap ke bawah. Ya, seperti ini ya. Ini ada cetakannya ini, pas ini. Bagian kanan dan kiri sama bawah. Dan ini untuk posisinya ini yang ada titiknya ini. Nah, itu di atas ya. Sambil diputar. Nah, ini one way-nya digeser dikit sampai benar-benar pas. Nah, udah pas ya. Dan ini masukkan. Masuk, kemudian yang ini nah, baru seal di bagian ini ya, bagian pinggirannya. Jangan lupa ini sealnya dikasih grease dulu tempatnya ini supaya sealnya bisa lengket. Seal sudah terpasang, kita taruh dulu. Nah, kita pasang as one way sama magnet sealnya ya, seperti ini. Nanti kita beri oil fillnya pada saat sudah dipasang ya. Oke, setelah ini bagian sini ya, dikasih oil full. Nah, ini memutar ini ya, jadi 1-2 tetes saja, tes, nanti dia bisa muter sendiri. Sambil diposisikan, berdirikan seperti ini ya, jangan posisi berdiri seperti ini. Nah, pelan-pelan kita langsung pasang ke one way nya ya, begini ya, masukkan. Kita masuk. Nah, setelah itu kita bisa kasih dari atas ini ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting langsung meresap ini. Tuh, langsung masukkan. Ya. Pembersihannya juga pelan-pelan. Oke, bagian one way sudah terpasang. Ya, ini. Setelah itu kita rakit mesin dalam. Pasang dulu drag gear. Ya,
di bagian drive gear bawah masukkan. Ya, drive gear bawah masuk. Jangan lupa ini posisikan ke belakang ya. Kemudian drive gear yang utama dimasukkan. Posisikan ini karena ada cetakannya, jadi harus pas. Nah, coba kita putar, apakah bisa masuk? Udah masuk, ya. Udah masuk ya. Jangan lupa docking. Nah, untuk posisi docking seperti ini, masukkan, ya. Ini ya. Bagian atas, bagian drive gearnya jangan lupa diolesi, tapi nggak usah banyak-banyak, yang penting merata. Taruh dulu, kita akan rakit bagian seal body. Setelah seal body terpasang, masukkan bearing drive gear yang atas ke body dulu. Ya, masuk. Tutup. Untuk bagian drive gear, ini punyanya Daiwa apa tadi? Daiwa Catalina, itu nggak pakai ring. Jadi langsung dimasukkan aja. Nah, baru bisa dikunci. Baut pengunci bagian body 4 sama semua, dia menggunakan mata baut yang bintang. Ya, setelah body terunci, tutup bagian belakangnya. Untuk baut pengunci ada ring ya, bagian atas sama bawah sama-sama pakai ring. Ini ring ya, dia pakai ring juga. Clip bagian bawah sudah dipasang, seal yang bagian atas ini. Nah, setelah itu kita masukkan seal ini untuk bagian bawah dari rotor, masukkan ke pinion gearnya. Sip, dah biarkan masuk ini. Nanti kita dorong dengan rotor ini ya. Kunci, jangan lupa di bagian ulirnya ini kasih grease. Jadi kita saat melepaskannya kembali itu nggak kesusahan. Ya, pasang rotornya. Kunci. Nah, di bagian baut rotor ada bearing, masukkan dulu bearingnya. Ada seal, kunci. Sip. Ini setelah bautnya dirakit, taruh, kita pasang dulu. Ini ya as untuk bagian bearing nanti ya. Untuk posisi as, perhatikan. Nah, itu dimasukkan seperti ini ya. Jadi posisinya menghadap ke atas. Baru bisa dimasukkan bautnya. Yang di bagian bawah baut itu
itu ada seal. Masukkan sealnya. Kemudian pasang pautnya. Nah, sekarang kita posisikan ujung dari baut ini mengarah ke salah satu dari dua titik ini, ya. Lalu kita masukkan, apakah pas? Ya, pas ya. Sekarang kita pasang handle-nya, cek putaran dulu. Ya, untuk putaran halus, jeda dari drive gear ini nggak boleh sampai ada jeda, ya. Karena Daiwa itu selalu presisi, jadi kita harus cek benar-benar apakah ada jedanya. Ya, aman ya, nggak ada jeda sama sekali. Kita bisa pasang dudukan spool. Ini yang kunci. Ini ada pen ya, masukkan pennya. Setelah masuk, clicker sama ring. Untuk posisinya, ini yang bawah rata. Itu rata ya, itu di bawah. Terus yang atas ini seperti ini. Lalu dipasang as, kemudian kunci dengan kawat pen. Setelah dikunci, pasang spoolnya dulu, kemudian cek drag ya. Bagian samping jangan lupa ada tutupnya, hampir ketinggalan. Ya. Sekarang kita cek putaran dari ya spoolnya. Ya, masih aman. Langsung kenceng ya dia. Wah, sip. Jangan lupa penyimpanan, jangan sampai terlalu kencang supaya dragnya bisa awet ya. Oke, ini tadi ya perakitan dari Daiwa Catalina 4000H. Mohon maaf bila banyak salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.